Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video, ayuh kita tonton. Kemudian saya berikan ulasan, react dan kritikan. Tapi kalau bergantung dengan amal semata-mata, syirik kita. Tengah syirik tu tak sedar. Tu nama tak kenal Tuhan, tak kenal Allah. Lama dah ada buat bergantung dengan Allah. Lama mana nak ada buat bergantung tu? Sembahyang sebab takut masuk neraka. Sembahyang sebab nak masuk syurga. Baca surah mulk malam-malam sebab nak pergi jadi teman dalam kubur. Tanya dia lama dah buat tu. Oh, tanya orang kubur apa? Lama dah buat jauh tu. Abang dia tu kerja budak jam satu. Tu kerja budak-budak muda. Kita sampai umur 60-40 ke atas tu buat kerja lagu tu lagi nama dia sia-sia. Buat kerja, buat amal ibadat. Buat amal ibadat, tungis terbalik, tungis terbalik, tuk, tungis terbalik. Duk mulut sebab nak dak syurga. Duk mulut sebab takut masuk neraka. Untuk diri kita tidak nak masuk syurga. Untuk diri ke bukan? Kita nak masuk syurga tu. Pasal apa nak duk syurga? Nikmat, senang, tak susah dah. Neraka lah neraka. Sebab yang takut masuk neraka. Untuk Allah dia utama dah untuk Allah. Yang berbuat amal selama ni untuk diri sendiri, untuk Allah mana? Untuk Allah. Tengok muka orang sebenarnya tanya dia. Allah dia utama mana Allah? Sebab itulah bila ujian main kat kita, kita tak tahan ujian tu. Bila ujian mai, kita cepat menyalahkan orang dan menyalahkan diri atau menyalahkan Allah. Aku ni salah tang mana lagi ya Allah? Semayang cukup, puasa cukup, bangun malam, sedekah dah tapi duk bagi wah lagi ni. Betul tak? Dosa apa lagi? Ya bunayya sebut la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Baca ayat apa tu, surah apa tu? Surah Luqman. Luqmanul Hakim pesan ke anak dia, wahai anakku ya bunayya la tusyrik billah, jangan kamu mensyirikkan Allah. Inna syirka, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. La zulmun azim. Zalim tu makna dia kita buat zalim atas diri sendiri ni. Berasa macam bagus dah ibadah banyak, bangun malam, tapi buat kerana diri sendiri, tak buat kerana Allah. Bangun malam sebab nak minta lepas daripada bahaya bala dunia, nak bagi anak selamat, nak bagi laki dapat kerja, nak bagi cucu sihat, nak bagi cucu pandai, nak paksa ni nak bagi dapat ni semua. Kalau tak dapat ni, tok malu ke orang. Baiklah, kita sudah pun mendengar, tak silap saya yang bercakap itu namanya Ustazah Hajar ya. Dan beliau membuat dakwaan yang bagi saya agak serius. Yang ini orang yang beramal ibadah sampai dah umur 60 tahun, sia-sia sahaja. Bahkan beliau juga ada sebut tentang syirik, kerana dia beramal ibadah kerana takutkan neraka, kerana inginkan syurga. Para penonton yang dirahmati Allah, ayuh kita ulang kaji sedikit tentang keikhlasan dan juga niat apabila melakukan ibadah ataupun apa-apa amal soleh. Jika seseorang itu melakukan ibadah, amal soleh kerana sebab-sebab selain Allah, itu barulah dikatakan sia-sia ataupun syirik. Salah satu hadis yang saya ingat dalam hal ini ialah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 3527 atau penomboran lain hadis nombor 1905. Hadis ni panjang, saya bacakan, saya sebut sekadar mana yang saya ingat, tolong semak ya kalau ada yang saya tertinggal.
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya orang yang terawal diadili ataupun dihisab di hari akhirat kelak ialah orang yang berperang lalu gugur fi sabilillah. Lalu setelah dia merasai semua nikmat-nikmat itu, dia dibawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ditanya kepadanya, kenapakah dia berperang? Lalu dia menjawab, aku berperang keranamu, ya Allah. Aku berperang fi sabilillah. Lalu dikatakan kepadanya, engkau berdusta. Sebenarnya engkau berperang supaya disebut bahawa engkau adalah seorang pahlawan, bahawa engkau adalah seorang yang berani. Dan memang telah disebut-sebut yang sedemikian itu. Maka orang itu diheret di atas mukanya dan dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian dibawa pula orang yang kedua, yang ini orang yang belajar, mengajar dan membaca Al-Quran. Lalu ditanyakan kepadanya di hari akhirat kelak, kenapa kamu belajar, mengajar dan membaca Al-Quran? Dia berkata, aku melakukannya keranamu, ya Allah. Lalu dikatakan kepadanya, dusta, engkau berdusta. Sebenarnya engkau melakukan semua itu supaya engkau digelar sebagai seorang yang alim dan seorang qori. Qori ini orang yang mahir membaca Al-Quran. Lalu orang ini diseret di atas mukanya dan dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian dibawa pula orang yang ketiga, orang yang telah diberikan kelapangan, keluasan, rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia banyak bersedekah. Lalu di akhirat kelak, di hari akhirat kelak, dibawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan ditanya, kenapakah kamu bersedekah? Dia berkata, aku melakukannya keranamu, ya Allah. Lalu dikatakan kepadanya, engkau berdusta. Engkau melakukannya supaya disebut-sebut bahawa engkau adalah seorang dermawan dan memang telah pun disebut-sebut sedemikian. Maka dia juga diseret di atas mukanya dan dibuang, dilemparkan ke dalam neraka. Okey? Demikian hadis Sahih Muslim, ya. Jadi kita dapat lihat dalam hadis ini, orang yang melakukan sesuatu amal soleh yang besar seperti jihad, seperti belajar, mengajar, membaca Al-Quran dan bersedekah, namun dia melakukannya atas sebab-sebab selain Allah, untuk disebut sebagai orang yang berani ataupun pahlawan, yang untuk disebut sebagai seorang alim, seorang ulama ataupun seorang qori, atau disebut-sebut sebagai orang dermawan. Dan dalam hadis itu kata, memang telah pun disebut sedemikian itu. Okey? Di akhirat kelak apabila ditanya, kenapa kamu melakukannya? Dia kata, aku melakukannya kerana Allah. Tapi Allah lebih mengetahui niat seseorang itu, kan? Lalu dikatakan kepadanya, dusta, engkau melakukannya kerana sebab-sebab yang tadi itu. Dan memang telah pun disebut. Maknanya memang orang pun telah panggil, oh, dia ni dermawan betul. Oh, dia ni alim betul. Oh, dia ni berani betul, pahlawan, kan? Dan kerana sebab-sebabnya yang selain Allah itu, dia melakukan amal-amal soleh itu selain Allah, maka dia pun dihumban, diselemparkan ke dalam neraka. Bahkan bukan sekadar itu, diheret di atas mukanya, ya. Baik, itu barulah ibadah atau amal soleh yang kita kata salah ataupun sia-sia ataupun syirik. Apabila ia dilakukan, kejap ya, motor semua dekat-dekat, sensor semua bunyi ya. Okey, melakukannya kerana selain Allah. Adapun apabila seseorang itu melakukan ibadah, amal soleh kerana Allah dan atau kerana sebab-sebab yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik dalam Al-Quran ataupun melalui lisan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia bukanlah satu kesalahan, ia bukanlah satu sia-sia, ia bukanlah satu syirik. Meskipun sebab-sebab itu ataupun lebih tepat fadilat-fadilat itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Sebab-sebab ini ada yang kita kata memberi anjuran, okay? Seperti fadilat-fadilat ataupun memberi peringatan, memberi ancaman daripada balasan neraka. Lalu dia meninggalkan sesuatu kemaksiatan kerana takutkan neraka. Dia melakukan sesuatu ketaatan kerana inginkan syurga. Dan semua itu berdasarkan ayat-ayat Quran ataupun hadis-hadis yang menerangkan keutamaannya, yang menerangkan ancamannya, at-tarhib, kan? Maka itu bukanlah kesalahan, itu bukanlah sia-sia, itu bukanlah syirik, meskipun ia berkaitan dengan dunia. Bila sebut dunia ni, saya teringat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, hadis nombor 1193 atau penomboran lain hadis nombor 725, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
dua rakaat solat sunat fajar adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Yang ini solat subuh dua rakaat, sebelum tu qabliyah subuh dua rakaat yang disebut sebagai solat sunat fajar. Lalu apabila seseorang itu solat sunat fajar kerana teringatkan hadis ini yang memberikan janji ataupun fadilat yang besar, itu bukanlah satu kesalahan, itu bukanlah satu sia-sia, itu bukanlah satu syirik. Okey, baik, apakah dalil untuk mengatakan bahawa ia bukanlah satu sia-sia, ia bukanlah satu syirik? Pertama, dalil-dalil umum. Kerana di sana terdapat sekian banyak ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW yang menerangkan fadilat sesuatu anjuran ataupun ancaman, peringatan bagi sesuatu kesalahan. Seandainya seseorang itu melakukan sesuatu ketaatan atau meninggalkan sesuatu larangan kerana sebab-sebab itu adalah syirik, adalah sia-sia, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menerangkannya, ataupun nescaya Allah Subhanahu Wa Taala tak akan menerangkan fadilat-fadilat tersebut atau ancaman-ancaman tersebut. Macam tadi solat sunat fajar kan, seandainya itu boleh menyebabkan ibadah dua rakaat solat sunat itu menjadi sia-sia ataupun syirik, nescaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bersabda sedemikian. Dan kita juga maklum Rasulullah ini bersabda bukanlah ikut nafsunya tetapi apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan mewahyukan sedemikian. Sebaliknya akan ada hadis umpamalah, akan ada okey hadis umpama solatlah dua rakaat sebelum subuh kerana Allah. Itu je. Solat sunat fajar dua rakaat kerana Allah, itu je. Tak akan ada diterangkan fadilat, ia adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Demikian juga dengan pelbagai ayat Quran, hadis yang lain yang menerangkan fadilat sesuatu ketaatan dan juga ancaman bagi sesuatu larangan, seandainya ia akan menyebabkan perkara itu menjadi sia-sia bagi orang itu ataupun boleh membawa kepada syirik, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerangkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan menerangkannya. Yang akan ada ialah solat duha lah. Saya pagi sarankan solat duha lah kerana Allah. Ataupun tinggalkanlah perjudian kerana Allah. Tinggalkanlah arak kerana Allah. Tak ada apa-apa ancaman ya. Tapi tidak ya. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam Al-Quran dan juga melalui lisan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan fadilat, ganjaran, motivasi bagi sesuatu ketaatan ataupun amal soleh, dan juga menerangkan ancaman, peringatan, balasan bagi sesuatu kemungkaran yang dilakukan, bererti itu sememangnya boleh dijadikan sumber motivasi bagi seseorang itu beribadah dan juga sumber demotivate lah kalau sebut kan, motivasi dan yang nyah motivasi untuk dia meninggalkan sesuatu larangan ya. Ini dalil secara umum. Kalau nak sebut dalil secara khusus, saya teringat sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan ini lafaz daripada Sahih Al-Bukhari, hadis nombor 3740 atau penomboran lain hadis nombor 4046 daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau menerangkan pada hari Uhud, pada hari perang Uhud, berkata seorang lelaki ataupun bertanya seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, pada pandangan kamu, jika aku ni terbunuh, di manakah aku akan berada? Rasulullah SAW menjawab, ringkas saja, fi jannah, dalam syurga. Mendengar yang sedemikian, lelaki itu terus membuang beberapa butir kurma yang ada tangannya, mana dia tengah duduk-duduk makan kurma, dia terus membuang, terus maju ke medan perang, dan dia pun terbunuh dalam medan perang tersebut. Okey, sekarang ni apa yang menyebabkan dia segera, bukan lengah-lengah, segera pergi perang? Sebab mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda umpama hendaklah engkau berperang kerana Allah, yang mana dengan itu engkau akan diberi balasan syurga. Rasulullah tak sebut macam tu. Rasulullah tanya saja, orang itu tanya, di manakah pada pandangan kamu, di manakah akan aku berada seandainya aku ini terbunuh dalam medan perang ini? Rasulullah menjawab, dalam syurga. Rasulullah tidak menjawab umpama kalau kamu perang kerana Allah, baru kamu masuk syurga kan. Jadi atas motivasi syurga tu, dia pun terus yang meleparkan beberapa butir kurma di tangannya tu bagi menunjukkan betapa dia ni begitu segera
tidak melengah-lengah lagi, tak ada fikir lain lagi dah. Begitu segera terus pergi berperang dan dia penggugur syahid dalam peperangan tersebut. Okey, jadi ini satu contoh hadis ataupun kita kata dalil bahawa bolehnya seseorang itu melakukan amal soleh seperti dalam kes ini, berjihad fi sabilillah, kerana sebab yang disebut oleh Allah SWT, yang ini syurga. Sebab bila kata syurga, neraka, sekian-sekian pahala, itu semua adalah sebab-sebab yang disebut oleh Allah SWT. Sebab tu saya kata tadi, jika seseorang itu beribadah atau dan atau beramal soleh kerana Allah atau kerana sebab-sebab yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam Quran, dalam hadis, dan sebab-sebab itu boleh jadi menerangkan fadilat-fadilatnya, ganjaran-ganjarannya, boleh jadi juga menerangkan ancaman-ancamannya ataupun balas-balasannya, lalu dia meninggal sesuatu yang dilarang oleh Allah, itu bukanlah satu yang sia-sia, itu bukanlah satu yang syirik, ya. Sangatlah dikesali ustazah mengajar yang sedemikian, bahkan menerangkan pula kepada, dia kata, kita dengar tadi kan, dah umur 60 tahun kan, jadi mungkin yang hadir tu pun mereka yang sudah pun berumur sedemikian. Bayangkan mereka pun, alamak, aku ni selama ni beramal soleh sia-sia, aku ni selama ni beribadah jadi syirik, kan? Ha. Dan kita pula biasa dengar mereka menuduh kita ni para pencinta sunnah yang suka mensyirikkan orang. Padahal kita dengar macam mana adanya ustazah di pihak mereka yang begitu mudah mensyirikkannya, ya. Jadi para penonton yang dirahmati Allah, itu yang ingin saya sampaikan sebagai ulasan, react dan juga kritikan. Maka ringkasnya, bezakan jika kita melakukan sesuatu amalan itu, satu ibadah, satu amal soleh kerana Allah dan juga sebab-sebab yang dinyatakan oleh Allah SWT. Tak kisah kalau sebab itu berkaitan dengan dunia pun. Tadi saya bacakan hadis tentang solat sunat fajar 2 rakaat kan. Satu lagi amal ibadah ataupun amal soleh yang saya teringat, balasannya ialah juga di dunia dan akhirat, ialah bersedekah. Apabila kita ni bersedekah, Allah akan memberi balasannya dunia dan akhirat. Balasan di dunia, Allah melapangkan lagi rezeki kita. Balasan di akhirat, sebagaimana yang disebut dalam ayat Quran dan hadis-hadis lah. Jadi, balasannya dunia dan akhirat. Sebab kadang ada orang kata, ikhlas ni tak boleh mengharapkan balasan dunia. Tidak sedemikian, ya. Kalau kita bersedekah misalnya, ganjarannya tu bukan sekadar dari sudut pahala, tetapi juga Allah akan mengembangkan lagi, meluaskan lagi, melapangkan lagi rezeki kita di dunia ini. Berarti ada balasannya di dunia, ya. Yang syirik itu ialah apabila seseorang itu beribadah ataupun beramal soleh atau kerana selain Allah atau sebab-sebab yang tidak disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini saya teringat ada sebuah lagi video yang juga di-forward kepada saya, di mana Tuan Guru Zainul Asri menerangkan tentang makam keikhlasan, di mana orang yang ikhlas itu dia beribadah, beramal soleh tanpa sebab-sebab yang disebut oleh Allah, tapi ikhlas mata-mata kerana Allah. Ayuh kita tonton video pendek tersebut, ya. Apa dia makam keikhlasan yang tertinggi? Bila mana seseorang itu beramal dengan amal yang soleh, tidak mengharapkan balasan dunia, tidak mengharapkan balasan akhirat. Sebagai contoh, siapa-siapa yang bayang sunat duha, lebih-lebih lagi sembahyang sunat duha 4 rakaat, Allah Ta'ala akan murahkan rezeki. Tetapi seseorang ini, dia tidak lagi sembahyang sunat duha untuk dimurahkan rezeki, tapi dia sembahyang sunat duha ialah kerana dia nakkan Allah. Baiklah, kita sudah pun mendengarnya. Jadi bila nak sebut makam-makam ni, ada dalil ataupun tidak? Kan, sebab kalau nak sebut makam-makam orang yang mulia di sisi Allah pun semua tu, yang ada dalil ialah orang yang paling bertakwa di antara kita. Okey. Jadi bila apa yang disebut oleh Tuan Guru Zainul Asri itu secara logik macam betul, tapi ada dalil atau tidak? Kalau tak ada dalil, kita tidak berpegang kepadanya, ya. Jadi itu sebagai sedikit tambahan. Baiklah. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.